Pagi guys, Arnold sudah bebas dari hukumannya guys. Itu kasus pemukulan istri. Ya, istrinya ini dia tampar sama ditendang bokongnya guys. Dia sudah bebas guys, tanpa syarat lagi. Jadi kau sudah bebas main-main Arnold karena sudah dicabut hukumanmu. Kesanalah kau baring-baring ke apa kan? Tapi istrinya guys masih trauma guys. Tuh. Istrinya masih dalam keadaan proses penyembuhan traumanya guys. Tuh. Dia sempat stres guys. Memang suaminya ini guys. Ini suaminya ini ringan tangan. Hanya permasalahan sepele langsung dia pukul istrinya. Beda dengan boy guys. Permasalahan berat apapun sama istrinya dia tetap menyelesaikan dengan kepala dingin. Tidak ada emosi. Kalau ini wajar. Senggol sedikit main pukul. Tuh. Istrinya agak menyesal guys sama dia, tapi apalah daya, istrinya sudah punya anak. Tuh guys, semuanya sudah berbuah. Di rumah lagi guys, tinggal makan-makan. Kenapa juga bibit belum datang? Dia melawan si Arnold guys tuh. Dia ikuti tiru si Arnold tuh itu. Sebentar mereka berkelahi itu guys. Arnold pun sudah melihat. Wow, ada teh kucing lagi guys. Tindakan dulu. Aduh. Satu hari ini minimal 4 kilo teh kucing. Suruh dia perjamban guys. Nol, sini kan dulu. Perjamban kau dulu. Sini, sinilah. Perjamban kau yang baring-baring itu. Perjamban kau dulu. Ini juga anaknya Arnold nih guys. Sudah dia tampar istrinya, anaknya pun ditelantarkan. Pantatnya glowing kan guys. Gak pakai sabun sinsui. Kencing pula dia. Hampir aku kena guys ya. Sudah sampai di situ. Untung dia putar guys ya. Langsung 80 derajat putarannya. Dia sambung lagi di situ guys. Sudah makan, ribut lagi. Mana yang lain tuh ya? Oh, sama mamanya. Ini tanah guys ya, kita fermentasi nih. Tuh. Ini nakal nih guys, biar si Arnold dilawan tuh. Hati-hati Arnold, ditampar kau nanti. Bunga di tepi jalan.
itu tanaman Arno guys, subur-subur. Jambu guys banyak itu, masih kecil-kecil sudah banyak buahnya tuh guys. Guys. Jeruk tuh guys banyak buahnya tuh. Hijau semua. Di pekarangan rumah guys banyak tanaman, di samping pun banyak tanaman, ada kucing. Dari mau perjamban, perjamban dulu Arno le. Pindah ke biar dia perjamban. Ya, kasih bagus. Dia sengaja main kotor-kotor nih guys. Dia mau mandi. Nanti tunggu siang guys ya, kita kasih mandi, kita video dia. Dia habis bebas dari hukumannya. Heh, aku bilang memang jangan kau sering pukul istrimu. Kau ndak dengar-dengar aku kan? Perjamban ke dulu ya, perjamban. Perjamban yang baring-baring keserupan tuh, coba kau. Coba kau. Nah, bobo. Cepat deh. Dia emosi guys, karena di penjara dia jadi dia agak lupa ingatan. Oh, dia mau laksanakan. Coba, cepat, cepat, perjamban. Kencingmu tadi itu. Anaknya Arnold makannya. Oh, itu istrinya guys. Istrinya masih trauma guys ya. Istrinya ini dia bilang, aku lebih baik cari suami yang baru. Ini dulu guys, kenapa dia bisa sama bisa anggaplah kenapa ini dulu menikah sama itu guys, karena ini dulu hanya mandang fisik doang nih istrinya nih guys. Ini kucing hanya mandang fisik ya, baru dia menyesal guys ya. Ternyata membangun rumah tangga itu bukan hanya memandang fisik doang yang perlu diperhatikan. Pertama tanggung jawab ya. Dia sudah baru sadar guys, tapi apa terlanjur sudah dia punya anak. Apa boleh buat. Si Olip sudah ya, nasi sudah jadi bubur. Tuh kelakuan suaminya guys, kencing sembarang. Tuh. Istrinya pasar doang lihat. Dia bilang suami kurang ngajar nih. Guys, salam kucing petani guys.